Aduh, bensin habis lagi. Sial apa hari ini? Tuh orang lagi nih. Aduh, istirahat dulu ya. Itu kayak Pak Umid kah? Kebetulan ketemu Pak Obed di sini. Kebetulan? Emangnya ada apa? Saya mau kasih ucapan selamat sama Pak Obed. Ucapan apa? Saya kan terah ulang tahun. Saya dengar-dengar Pak Obed pun nama andalan sekali. Waktu rekap itu suara paling banyak apa? Oh begitu. Mantap sudah itu. Mantap, mantap, mantap. Biar tambah senang, saya bisa menyanyi kah Pak Obed? Boleh, boleh, boleh. Mari Jo. Perasaanku kau berhutang padaku, satu minggu malah bertahun-tahun. Apa memang putus urat malumu, jadi aku harus... Hah? Stop, 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 stop. Kok sindir saya kah? Bagus dong kalau Pak Obed merasa. Bayar dong. Hei, kok terlihat kah? Gila angka ini. Yang saya punya tinggal ini saja ini. Iya Pak, bisanya kapan? Kok pusala sendiri toh? Kenapa kau kasih hutang saya? Kemarin-kemarin saja kau merayu-rayu saya sampai saya tergoda. Kau yang bilang, tenang Pak, kalau masalah kembalikan itu gampang. Kalau su duduk di kursi empuk, uang itu datang mengalir seperti air. Pret! Buktinya yang datang malah tagihan dari mana-mana. Bukan mengalir lagi, tapi malah banjir yang datang. Ya sudahlah Pak, nanti saya balik lagi. Kalau begitu, saya permisi. Lebih galak yang utang. Woi, tunggu dulu, tunggu, tunggu. Stop, tunggu, tunggu, tunggu dulu. Kasih saya uang bensin dulu. Kok cuma segini? Kok ternyata tahu kah? Saya belum makan dari kemarin ini. Ini sudah. Wah, jalan. Astaga. Nagih utang malah dipalak. Nah, gitu boleh. Nanti kau cari saya kalau Sasu duduk di kursi empuk. Emang putus urat malumu. Oke, ulang. Gas. Apa bisa nyanyi, Kang? Mati. Hei, kok terlihat kah? Biji nangka ini. Kemarin-kemarin kok merayu saya. Ah, eh? Gas, gas. Sabar, ulang. Merayu. Gimana, Bos? Merayu. Satu koda. Kok terlihat kah? Biji nangka ini. Yang tersisa tinggal ini saja ini.